dokter jalankan. Ya, terutama rumah sakit-rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit pusat rujukan ya. Karena rumah sakit tipe D, rumah sakit kelas C, belum tentu semuanya bisa menangani kanker. Kalau rumah sakit tipe A, apalagi tipe A pendidikan, rumah sakit tipe B, pada umumnya mereka sudah dapat menangani pasien-pasien kanker. Rumah sakit tipe C pun sudah pada tahap-tahap tertentu sudah dapat menangani kanker di seluruh Indonesia. Kalau bertanya mengenai mengapa masih ada yang berobat ke luar negeri, berbagai macam jawaban dari mereka tentu kita harus mengetahuinya. Tapi saya belum pernah mengetahui atau mensurvei mereka kenapa mereka masih ingin berobat ke luar negeri.